Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan Mekar Hurif Nursery Channel dalam program Selatan Roman, Selami Tanaman bersama Roni Kartiman. Siang kali ini saya berada di Laboratorium Kultur Jaringan Fakultas Pertanian IPB. Nah, kebetulan ini ada yang sedang membuat larutan stok. Ini larutan stok MS atau Murasigsug. Ini yang lagi dibikin KNO3. Jadi ini larutan Murasigsug misalnya yang stok A amonium nitrat. Ini misalnya 82,5 gram membuat menimbangnya. Nanti dipipet 20 ml per liter media. Itu jatuhnya jadi 1650 ppm. Nah, ini yang lagi dibikin potasium nitrat atau yang larutan stok B. Berat yang ditimbangnya ini 95 gram. Ada isinya nggak, Put? Ada gumpal, Dewa. Menggumpal. Iya, nyatanya di ini. Ini nanti ditimbang 95 gram. Nanti di pipetnya pas membuat larutan stok 20 ml per liter media. Tetapi kalau mau pipetnya nanti misalnya 10 ml per liter media, bisa nimbangnya berarti 195 gram bikin stoknya. Nah, larutan-larutan lainnya sama, misalnya larutan C, ini ada keterangan-keterangannya, nanti bisa dilihat di Google aja, misalnya komposisi media Murasigsug. Nah, yang agak susah, nanti biasanya yang suka menggumpal itu larutan F. Nanti kita buat video terpisah. Yang ini kita buat larutan B dulu atau potasium nitrat. Baru berapa, Bu? 32. Udah tuh yang gede tuh, gelun tuh berapa tuh? Lebih. Ini baru 71. Ini potasiumnya agak menggumpal. Ada yang geluntung lagi nggak, gedean dikit? Nggak ada. Tuker sama yang kecil. Ini masih kurang 20 gram lagi. Untuk dapat 95 gram. Nah, sip. Kurang? Iya, kurang 6 lagi. Serbuk pati dikit 0, kelebihan dikit aja yang serbuknya. Kelebihan ya, kelebihan 3. Lu ambil yang itu. Bagi dua. Udah, gak apa-apa, lebih dikit. Nih, 95,1. Gak apa-apa, 95. Diambil. Dipasin.
dikit lagi. Udah pas. Ini pas 95 gram nanti, oh lebih 0,0, kena angin nggak apa-apa, ini 95,00. Nanti baru kita larutkan dalam 1 liter. Udah, larutin. Nah, 1 liter. Ini pakai beker. Nanti pakai air aquades dilarutkan 1 liter. Ini pakai magnet stirrer. Ntar kasih air dulu, Put. Masukkan. Ini bikin media, kalau yang stok A sampai E biasanya gampang, tapi yang F suka menggumpal. Gak apa-apa, nanti muter aja, puterin aja agak kenceng. Ini kita tunggu sampai larut. Lama put ini leput. Ini dikit lagi, pokoknya ininya serbuknya sampai larut. Ini bentar lagi sudah mau larut, dikit lagi. Ini tadi ngambilnya 95 gram, nanti di pipetnya, kalau pas mau bikin larutannya, berarti di pipetnya 20 gram per liter. Tapi kalau misalnya, mau pipetnya 10 mili, nimbangnya harus 190 gram. Ini ya bahan-bahannya.
Ini timbangannya kalau yang misalnya berat gramannya gede bisa pakai yang timbangan seperti ini. Tapi kalau misalnya yang 0,0, bisa yang seperti ini. Ini ada tempel-tempelan berbagai macam media. Media dasar sama beberapa perlakuan mahasiswa. Ini ada media trikultur, ada inokulasi, dan lain-lain. Larut belum, Put? Ini dibantu Mbak Putri nih. Di mana Mbak Putri? Pekanbaru katanya. Lagi kuliah S2. Udah kayaknya. Nggak nyantai? Bentar lagi. Sip. Berarti di tera dulu jadi 1 liter. Ambil dulu magnetnya. Magnetnya diambil, baru nanti di tera 1 liter, baru disimpan ke botol larutan stok. Ini teranya tera bawah, jadi belum ini dipasin. Kalau ada labu takar bisa pakai labu takar, kalau enggak usah, enggak apa-apa. Kelihatan enggak teranya, Put? Kelihatan. Udah. Tadi sudah di tera, kita masukin lagi magnetnya. Supaya penambahan air aquadesnya nanti supaya homogen. Putar beberapa saat, sebentar, baru dituang ke botol. Udah, Put, masukin botol. Karena di lab ini kebiasaannya ngambilnya 20 ml per liter, jadi larutan stoknya tadi ya, 95 gram ya. Tapi di lab-lab lain ada juga yang ngambilnya 10 ml per liter, berarti nimbangnya tadi 190 gram untuk larutan B atau KNO3. Ini larutannya masukin, kemudian ditulisin stok B. Di sini udah pada ngerti, berarti stok B mipetnya 20 ml. Tapi kalau misalnya pingin lebih jelas, bisa ditulis di bawahnya misalnya 20 ml per liter ditambahin ya. Biar takutnya nanti ada mahasiswa yang belum tahu. Beres, Put. Ini sore kali ini pembuatan larutan stok B media murah singkuk bersama Mbak Putri. Sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.